hasil upaya DPP. Jadi kali ini kita akan bincang-bincang bersama orang-orang muda, orang-orang yang kreatif, orang-orang yang berprestasi, khususnya di bidang pendidikan. Jadi rubriknya namanya apa, Pak? Ngoran, ya? Ngoran. Jadi rubriknya ini ngoran. Ngobrol ringan. Ya kan, ngobrol ringan. Karena masih masa pandemi, kita awalnya menggunakan masker, tapi untuk lebih supaya enggak enak, caranya lebih jelas ya. Kita buka maskernya. Jadi di samping saya ini sudah hadir teman kita, ya adik kita ya, atau om kita di dalam polisi gitu. Siapa namanya? Ada di Asal Zahwan. Nama lengkapnya ada? Ada Leo Asal Zahwan. Ada Zahwan, jadi memang agak rumit namanya kan, tapi memang itu pemberian orang tuanya ya. Iya, apa? Apa ceritanya apa tuh kok bisa namanya seperti itu? Papa sengaja pengennya sedang biar saya di daerah-daerah sana baik hatinya. Baik hati. Papa awalnya waktu mereka sudah masuk ke kasih nama Ismail Pak Nikolar, lahirnya pas hari raya kurban. Hari raya kurban. Tapi nggak jadi Ismail. Ya, jadi ketemu aja Leo ya. Ada Leo itu kan biasanya kan adeknya bulan ini nomor berapa ada Leo? Anak pertama, tapi walaupun adek dia anak pertama. Ada Leo, bukan mobil Leo itu, kalau mobil Leo ada di mobil ya. Ya. Nah ini teman kita ini cukup apa prestasi cukup bagus ya. Dan terakhir dia meraih apa namanya yang di Presiden Putra Pendidikan Sumatera Selatan 2021. Prestasi yang cukup membanggakan ya. Jadi ini bukan hanya menggambarkan prestasi di bidang akademik, tapi juga yang sifatnya informal ya, ekstrakurikuler. Kalau ini kegiatan di sekolah apa saja ini ada Leo? Dari sekolah ada Leo belajar, kemudian ada Leo kadang ikuti ekskul basket sama Leo. Waduh, jadi bisa memadukan antara olahraga ya basket supaya sehat, supaya kita punya iman di akhirat. Maafkan ya, sudah ini selesai apa semua? Itu berapa hari apa seminggu itu berapa kali belajar musik atau Quran? Tiap hari kecuali hari Jumat. Itu di hari Jumat. Kenapa hari Jumat enggak? Karena kebanyakan siswa itu membuat atau drama. Oh, memang sekolah ya. Itu dari jam berapa tuh mulai kalau belajar Quran? Dari jam 7 sampai jam 8. Jadi sebelum mulai belajar, kita pagi-pagi itu belajar itu di mana, di aula atau di kelas? Ada di masjid, terkadang ada di tergantung tempatnya ya. Ya. Nah kalau sekolahnya di mana nih si Adelio? Sekolahnya di SMP Negeri 9 Palembang. Ini mana tuh SMP 9? Di sebelah SMP Negeri 10 di Sekip. Itu katanya sekolah unggulan ya? Iya, sekolah. Iya. Kok bisa masuk sana? Mana ceritanya? Karena ada yang harus tes. Oh, ikut tes waktu itu? Iya, ikut tes. Berapa orang itu yang main juga ya? Main juga, sampai lapangan di sekolah itu. Artinya memang Adelio ini cukup cerdas ya, karena dia termasuk salah seorang yang diseleksi bisa masuk sekolah unggulan ya. Kalau sekolahnya kan ada SMP 10 tuh, nggak ada minat ke SMP 10? Saya masuk SMP 10 karena memang termasuk minat orang tua ya. Nah kalau kembali ke putra pendidikan tadi, gimana ceritanya? Sudah bisa meraih putra pendidikan Sumsel 2001 ini, tinggal provinsi ini. Ya, ya. Itu di sekolahnya kan ada sekolah ya, di nama desa itu masih tahu kalau ada pendidikan. Nah, ada Leo kemudian kasih ini ke mama, dan mama langsung daftar ke partnernya. Dan akhirnya, sama public speaking belajar ya. Kalau itu kan sudah pernah ikut gitu. Apakah itu waktu sudah pernah sering memang atau baru mau ikut ini putra jadi itu kan baru apa yang soalnya mau itu apa istilahnya jangan di status hukumnya dia mau siapa Suharta Domi dan jadi hukumnya ini memang bujang
dari Selangkung 2011. Jadi memang ada bakat ya. Kalau untuk kemudian ikut apa putra Adelio ini cukup cerdas ya, karena dia termasuk salah seorang yang diseleksi bisa masuk kalau unggulan ya. Kalau sekolahnya kan ada SMP 10, nggak ada minat kalau SMP 10. Saya masuk SMP 10 karena orang tua ya. Nah kalau kembali ke yang putra pendidikan tadi, gimana ceritanya sudah bisa meraih putra pendidikan Sumsel 2001 ini tingkat provinsi ini, ya? Ya. Itu di sekolahnya kan ada kepercayaan, yang namanya saya itu masih tahu kalau ada pendidikan. Nah ada Leo kemudian tahu ya, kasih ini ke mama dan mama langsung daftar ke tempatnya. Public speaking belajar ya. Kalau itu sebenarnya sudah ikut gitu. Ketua itu sudah pernah sering memang. Atau baru mau ikut ini putra pendidikan itu baru. Kalau yang soalnya mau itu akan istilahnya jangan di Selangor. Oh, hukumnya dia mau Soeharto. Domi dan jadi hukumnya ini memang bujang Lampung itu ya. Dari Selangor 2011. Jadi memang ada bakat ya. Kalau untuk kemudian ikut apa putra ini gimana kemarin prosesnya? Gimana yang harus percaya diri karena kami menghadap ribuan orang. Jadi mungkin kami juga harus hafal berapa kali yang Nah kalau waktu itu kemarin kita juga apa prestasi kita ya, kan katanya yang di basket ya, di basket dari kelas berapa itu di basket kelas 7, kelas yang 9 itu ya di basket ekstra kulkuler ya, apa namanya timnya Naikra Basketball nama ya. Main bol basket club ya, basket club ya, susah gitu ya, ya. Kalau basket kita berapa hari dalam seminggu kita latihan? Rencananya kami mau diubah jadi 2 minggu sekali, tapi karena biasanya yang keberatan jadwalnya yang padat jadi diubah jadi seminggu sekali. Nah kalau selama pandemi ini tetap aktif basket? Aktif dengan protokol kesehatan yang lebih ya, gurunya siapa tuh? Pelatihnya? Kak Endo sama Kak Erwin ini anak didiknya ini sudah hebat ini. Pernah ikut kejuaraan nanti ya pasti? Gak pernah sih, tapi apa tuh seringnya? Apa tuh gimana? Kita posisinya di apa? Big Man. Nah kalau basket itu kan biasanya ada kan cheerleader ya, Om Bubing ya? Nah di sekolah kita ada cheerleader? Gak ada, itu baru ada yang SMA. Nah, cita-citanya apa sih si Aditya? Jadi polisi atau tentara. Oh, kenapa? Karena ibunya polisi ya? Kebanyakan ada keluarga Aditya itu kebanyakan ada yang polisi, jaksa, tentara, sama hakim tinggi. Nanti saya kan sama keluarganya kalau iya. Sudah ada polisi ikut polisi juga. Iya. Gak mau saing sama keluarga. Tepat, tapi yang penting silaturahmi dengan keluarga masih tetap terjaga. Kalau bagi Adelio sendiri itu pengen jadi polisi itu apa kira-kira alasannya selain dari katanya ada wasiat dari kakeknya ya? Iya. Kakeknya dulu polisi juga? Si Primo. Oh Primo. Juga di mobil ya? Iya. Iya. Apa pesan kakeknya dulu? Kamu mau masuk polisi enggak? Kamu udah masuk tapi saya. Berapa tingginya Adelio? Terakhir di 175 autope, jadi baru umur berapa? 13 tahun ini 175, berarti kalau dia umur 20 itu bisa 2 meter setengah ya tingginya. Mau tinggi atau ya, cukup 2 meter aja tingginya? 2 meter cukup. Itu kok bisa tinggi itu gimana sih? Papanya tinggi memang? Papa tinggi. Masa kepala tinggi ya? Gak bisa. Sama nama apanya? Di mana mamanya? Di pengadilan. Kenapa enggak jadi hakim? Bisa pengacara misalnya.
kalau hakim harus masuk fakultas hukum dan lumayan jadi polisi mau paspor jadi dua pilihannya. Jadi teman-teman teman kita ini maunya setelah tamat SMP nanti mau masuk SMA atau masuk tentara atau apa? Kalau musik ada bisa musik juga. Ada saya bisa main drum di lagu Surat You by Queen itu Freddie Mercury. Freddie Mercury ya itu potensinya kan. Kalau terlalu apa namanya? Tahu nanti kita cari di Google ya siapa drum Queen itu ya. Dan itu yang sudah memang bisa drumnya. Bisa. Ada drum dulu? Enggak ada, soalnya bisa drum itu dari SD. Berarti memang ada bakat alam ya. Jadi kita ini sudah aktif di basket, dia ikut apa? Alkohol, ya apa tadi? Main drum, apa lagi? Ikut putra pendidikan, misalnya itu kan. Kita-kitanya polisi itu deh. Kalau misalnya nggak jadi polisi, apa yang kita masuk akhir atau nggak masuk PKN standar? PKN itu apa? Misalnya biasa-biasa masuknya ke bea cukai. Jadi nggak mau jadi pengusaha? Nggak mau. Jadi seniman nggak mau, seperti apa? Nggak mau. Nggak mau, soalnya seorang polisi antara bisa menjadi seorang bisnismen atau pengusaha, tapi seorang pengusaha atau bisnismen tidak bisa jadi polisi. Jadi nanti harus bikin apa-apa itu, tapi kalau jadi polisi mau jadi pengusaha, ya. Jadi kemarin waktu itu apa? Namun panjang perjalanan antara Jakarta dan Sumatera Selatan ya. Kalau kemarin waktu dari Palembang yang cerita dari dia buat tentang apa? Jembatan Ampera. Gimana ceritanya? Jangan disampaikan nanti. Jembatan Ampera. Tapi kalau klarifikasi provinsi Sumatera Selatan yang bagian hilir dan hulu yang jaraknya 1,749 meter dan jarak antar menara 75 meter. Apalah? Dapat dari mana untuk informasi itu? Dari internet. Oh, ini di atas sana ini ya. Di Mbak Google ya? Iya, Pak. Atau dari guru juga ada informasinya ya? Mbak Google. Oh, kalau warna Ampera itu apa? Warna merah. Merah. Kalau tinggi yang dari atas itu berapa? Tinggi yang tiang itu? 6,3 meter. Ini tingginya? Aduh, apa? Kalau yang bangun siapa tuh? Yang bangun Suwe itu merupakan gagasan dari Soekarno dengan dana rampas dari Jepang. Kita sekolah yang kami lihat untuk tenaga kerja sudah di Jepang. Negara apa yang dikuasai sama dari Pulau Kemarau? Kalau Pulau Kemarau gimana sih? Pulau Kemarau pulau kecil yang berada di Sumatera Selatan yang terletak sekitar 6 km dari Kabupaten Merak dan luas sekitar 5 hektar dan tinggi 71 meter dari permukaan laut. Itu ada apa sih di Pulau Kemarau itu? Ada kelenteng Bukit Kio, makam Putri Siti Fatimah, Pangkalan, sama Pemer Cina. Ada apa lagi di sana? Kadang kalau kita turis-turis datang ke sana bisa berpakaian hektar ya. Kalau tentang camp PKI pun dapat dengar di sana ada di Pulau Kemarau ya. Nanti kalau ke sana ada dicari nanti ya. Nanti kita cari sama-sama ya. Boleh. Itu ada camp penahanan PKI dulu ya. Kita hanya di sana itu kita cari nanti itu bagian dari sejarah bangsa ya. Nah kemudian selain itu apa yang ditanya oleh Yuri waktu itu?
tadi nggak ditanya lagi soalnya mau dites ya, iya soalnya mungkin kalau itu tadi katanya belajar di rumah pelannya shopping ya, itu kereta itu gimana ini apa hasil pelajarannya bisa kita izin ya teman-teman kita dengarkan bagaimana Adelia membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an ya. Ayat apa nih? Surat apa? Al-Asr. Al-Asr. Ayat? Al-Asr. Surat apa? Wal-Asr innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil shabr. Shadaqallahul azim. Memang contoh generasi muda, generasi muda yang dapat paten ya. Jadi memang dia kertas di sekolah, ya kan, di event-event seperti ini terbukti sebagai seorang terhadap dan juga punya bekal untuk di alam sana nanti ya. Ya hafal. Kita ditanya nggak pas itu di Quran mau hafal berapa juz semua? Semua. Ya. Kira-kira berapa lama kita kalau bisa sampai hafal? Mungkin 6 tahun ke depan udah 6 tahun. Jadi berarti dia kalau 6 tahun waktu sudah jadi polisi waktu PG baru selesai pun hafalnya. Kelas 2 kan? Ya. Nggak terlalu lama itu 6 tahun? Enggak. Bisa dipersingkat lagi misalnya 2 tahun, 3 tahun? Insyaallah bisa. Insyaallah kita doakan sama-sama supaya dalam waktu 2 tahun ini teman kita Adelia bisa hafal Al-Qur'an ya. Dalam waktu 2 tahun ya. Iya. Kita doakan sama-sama ya. Amin. Ya. Dan kita doakan juga supaya Adelia ini diterima menjadi anggota polisi. Ya, masuk akpol ya. Iya. Masuk akpol dan lulus ya. Jangan cuma sekedar masuk aja, kalau masuk enggak lulus enggak punya juga kan? Iya, percuma. Iya. Kalau jadi polisi nanti apa? Ini harapan mau sampai jenderal atau cukup di kompes aja jenderal biasa bintang berapa bintang 5 ini bintang 4 juga enggak mau seperti Soeharto bintang 5 atau Jenderal Nasution boleh dikasih kita doakan semua semoga memang teman kita Adil ini dan kita semua sukses dunia dan akhirat. Ada lagi yang mau disampaikan harapannya apa sih dengan dunia pendidikan? Saya harap seluruh anak Indonesia tahun ke depan semuanya akan mendapatkan gelar profesor dan doktor sehingga mereka bisa bekerja sama untuk bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia akan menjadi negara maju yang bisa menjadi negara-negara profesor, doktor. Jadi polisi pun bisa jadi profesor, doktor. Itu semua Kapolda kemarin kan profesor, doktor, pelajari. Atau kemarin Kapolda kita titel profesor juga. Iya. Jadi kita doakan juga bukan hanya jadi terima jadi akpol, bukan hanya jadi terima tapi jadi profesor ya nanti ya, kami kita dulu ya. Nah kemudian kalau tentang apa nih, ke depan ini hari apa nih? Hari pahlawan ya? Hari 10 November hari pahlawan. 10 November hari pahlawan apa? Kesan apa kesan kita? Atau kemudian kita tentang hari pahlawan? Hari pahlawan selalu dijadikan ajak momen kita bersyukur kepada pahlawan para pahlawan telah meredikasikan jiwa raga mereka untuk terlepas dari penjajahan sehingga ini kita bisa merasakan nikmatnya terbebas dari penjajahan yang memang sih artinya juga kita apa pasti kita juga sedang memang sudah bagus mainnya kan kemudian terpilih sebagai anggota ini ikon ya ikon ya. Dulu pernah ada pernah mimpi atau pernah punya apa bisa jadi putra penitra pendidikan nggak enggak terbayang kan ya iya. Kalau di sekolah nih berapa kita rankingnya berapa di kelas atau di umum kelas di kelas kalau di umum nggak pernah ya. Tapi yang jelas ada di sini termasuk siswa yang terdaftar di sekolah umum lah SMP. Salam teman-temannya semua. Teman-teman di SMP Negeri 9 tonton video ini ya, sampai sementara tuntas jangan skip ya. Ya. Jangan lupa like, comment. Adelio ternyata juga bisa storytelling. Apa yang akan diceritakan Adelio selain Al-Qur'an, basket, juga prestasi dia di sekolah.
Nah, apalagi yang si yang storytelling lagi juga bisa. Ya, storytelling juga bisa. Storytelling itu cerita ya? Ya, cerita dalam bahasa Inggris. Oh, cerita dalam bahasa Inggris. Itu di waktu pemilihan putra pendidikan sukses itu ditunjukin. Oh, tunjukin. Oh, tunjuk bakat itu? Iya. Itu memang diminta atau kemauan ada diri sendiri? Kemauan sendiri. Oh, jadi menunjukkan bahwa ada itu. Itu pernah itu lomba-lomba ya? Storytellingnya? Oh iya, pernah. Di Elbelia. Elbelia. Terus mana lagi? Udah itu aja. Kalau puisi katanya juga pernah ikut di depan menteri? Iya, depan menteri kesehatan. Kemudian dengan Bapak Gubernur Sumatera Selatan. Iya. Apa puisi tentang kesehatan? Puisi tentang kesehatan sama tentang ucapan syukur pernah Bapak Herman Heru terpilih jadi Gubernur Sumatera Selatan. Baik, kita dengarkan storytellingnya. Nah, tapi sebentar dulu. Ya kan, storytellingnya dalam bahasa Inggris. Nah, bisa belajar bahasa Inggris gimana? Bisa sendiri atau ikut kursus? Dari kecil umur papa, berapa? Papa sering ngetel film kartun dari Inggris. Oh, memang itu ya? Iya. Kalau kursus ikut? Ikut. Di mana tuh? Elbelia. Elbelia? Elbelia? Terima kasih kepada Elbelia. Terima kasih kepada Elbelia setelah pendidik saya sehingga saya bisa lancar berbahasa Inggris. Dan mari kita lihat seperti apa cerita tadi dari Adelia tentang Pulau Muara dan Good An ya, sama Terima Tima ya. Coba, silakan. Hi everyone, my name is Adelia. Today I will tell you about Kemaro Island. Kemaro Island is small island located in South Sumatra and also located about 60 meters from Kemaro Island. Pulau Kemaro Island, Kemaro Island is located in industrial area and this place tells about Palembang and Chinese people which tells the young man from China named Kampun An. Kampun An was a rich man who also fall in love with Siti Fatima, who is princess of Palembang. And because Kampun An want to marry princess Siti Fatima, Kampun An usually come to kingdom of Palembang and propose his intention to marry Siti Fatima to the king of Palembang, who is the father of princess Siti Fatima. And with immediately the king about Kampun An marriage proposal, and then Kampun An asked, invite Princess Siti Fatima to go to China to see Kampun An parents. After few days later, they go back to Palembang with 7 years with gold. And after they arrive at the mouth of Musi River, Kampun An want to see 7 years with gold. But Kampun An was shocked because what he saw is salty vegetable, not gold. Because angry, Kampun An without thinking anymore, Kampun An threw the jar into the sea. But suddenly, the last jar fell on the ship, and then 10% were gold. And without thinking anymore, Kampun An and his bodyguard flew into the river to save the jar. And but honestly, to upgrade never heard again. Because Princess Siti Fatima want to save his husband and his bodyguard, Kampun An. Princess Siti Fatima flew into the river to save them. But honestly, Princess Siti Fatima never heard again. But suddenly, the island was very cool. In honor of Princess Siti Fatima, Kampun An and his bodyguard, the island was named the tomb from three of them and this island named Pulau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren. Itu dihafalin, berapa lama ngapalin itu? Sekali bisa langsung. Itu nulis sendiri ya? Nulis sendiri. Datanya bagus ya tadi ya ceritanya. Ya. Dan itu tentang apa sih Kampun An itu? Kampun An itu pria kaya dari Cina ya. Jatuh cinta dengan Putri Siti Fatima. Lalu karena nggak tahan lagi cintanya, akhirnya Kampun An itu pengen nikah melamar Princess Siti Fatima ke rajanya dan akhirnya sebagai kemudian Kampun An mengajak Princess Siti Fatima untuk pergi ke Cina untuk melihat orang tua Kampun An. Ini Adelie sudah punya pacar? Belum boleh sama mama ya. Kalau sama boleh katanya pacaran? Belum mau. Nanti kalau sudah jadi polisi baru pacaran ya. Sama polwan boleh sama pacarnya. Jodoh dari tangan Tuhan. Oh, jodoh dari tangan Tuhan.
Demikian obrolan ringan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan teman-teman kita di video ini. Kita buka-buka lagi apa saja. Pada saat unjuk bakat aku yang dia ngomong tuh ya. Ada ngomong kan pakai mana mas unjuk bakat ya? Kayak aja starten. Jadi apa sih yang dimiliki talent-nya apa? Kurang bagus.